Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau petik daun kelor untuk dimasak. Yuk. Sudah dapat banyak, sekarang tinggal kita masak. Yuk. Untuk masak daun kelor atau godong sewu, kita tambahkan tahu putih, dan untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemiri, pala merica, garam, gula, bumbu penyedap, dan santan. Thank you.
Kita juga mau buat es nanas, kita tambahkan cawu, biji selasih, air gula, susu kental manis, dan sirup. Alhamdulillah, masak untuk berbuka puasa hari ini sudah selesai ya, Yung? Iya. Hari ini kita masak santenan, daun kelor, atau godong sewu, tahu putih, goreng ikan bandeng, dan es nanas cawu biji selasih. Ayo kita berbuka puasa. Ayo. Seperti biasa nak, sebelum kita berbuka puasa, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ngala rizika aftartu birahmatika ya arhaman rahim. Kita makan buah kurma dulu. Ayo kita makan. Seger nih, es nanas mateng. Campuri cawuk karo biji selasih ya, Yung. Cawuk biji selasih dan nanas mateng. Seger banget. Selamat berbuka puasa sedulur-sedulur semuanya dengan es nanas, cawu, biji selasih. Mantap.
Segar banget. Ayo salat dulu, Nak. Ayo. Ayo maghrib dulu, Neng. Ayo kita makan. Seger ya, Yong. Godong sewu dimasak karo tahu putih. Godong kelor dijangan karo tahu putih jam enak ya enggak? Iya kak, betul. Pas banget. Apa-apa saja seger. Dengan ini kayak karo iwak banteng ya yuk. Pas ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan kami hari ini masak-masak untuk berbuka puasa. Jangan lupa ikuti terus kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Semangat berpuasa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.